Sama gue Yongki, saya Trisno di YouTube di Gioto. Nah di video kali ini kita bikin video ini spesial untuk kalian yang WFH, work from home gitu bisa bilang. Ya gitu. Kalian sudah bosan kan di rumah kan, mending nonton di Gioto. Dan kita juga tentunya bakal ngasih kalian informasi tentang apa aja yang terjadi di Gioto, apa aja yang ada di Gioto. Oke, untuk video hari ini di depan kita udah banyak produk shed nih. Ya. Kita pengen edukasi sedikit kalian tentang produk shed. Kebetulan di Gioto itu kan dealer resminya shed, jadi yang nyari barang-barang shed, baik box, tank bag, dan produk terbarunya itu phone holder, kalian langsung aja kontak kita. Nah, pertama yang pengen gue bahas itu adalah produk terbaru dari shed. Produk terbaru itu ada phone holder. Nih. Nah, ini phone holdernya ada 3, jadi yang satu lagi ada gedenya kayak gini, tapi dia rata kayak yang ini. Jadi yang paling kecil itu seperti ini, yang ini bisa ini muat HP, ini berapa inch ini? 6 inch ya. Nah, ini bisa masukin HP 6 inch. 6 inch maksimal. Maksimal. Kalau menurut lo masih kurang, dia ada yang satu tipe lagi yang seperti ini, tapi bagian belakangnya rata seperti ini. Dia ya, dia nggak ada cembungan kayak gini. Ya. Ini udah pasti lega. Tapi tenang aja, di box dia itu dia ada bagian yang buat ngukur. Nah, ini juga salah satu fitur lagi, ini tuh waterproof. Dan iya, di sini slatingnya itu udah udah ada cover airnya, jadi air nggak bisa masuk gitu. Nih, ini ada covernya sedemikian rupa lah. Nah kalau yang ini yang tipis, nah kalau yang ini yang tebel nih, bagian dalamnya bukan cuma buat HP doang nih guys. Ini kalian bisa nyimpen kalau power bank kecil muat, ya. Terus kabel charger juga muat, headset betul. Dan juga yang menurut gue tuh keren banget, ini ada lubang untuk kabel chargernya. Atau lo mau pakai buat headset? Iya, buat headset di jalan, tapi nggak recommended sih. Jadi terus yang bagian kau yang kayak kecil ini dia ada kasih padding, jadi tinggal lo pilih aja ketebalannya beda-beda. Nah kelihatan kan? Nah. Ketebalannya beda-beda, jadi HP lo seberapa tebel nanti diganjel aja ya, sampai diganjel, sampai biar gak koclak gitu. Iya sampai pas gitu. Dan ini bisa di touchscreen. Iya. Nah untuk pilihannya ini ada dua macam holder. Jadi yang kalau kalian holdernya kayak gini, itu holder ini holder khusus di spion. Banyak kan kalau motor-motor matic, motor-motor bebek itu kan kebanyakan holder HP itu di spion. Nah, kalian pilih yang kayak gini. Nah, kalau untuk holder stang, dia langsung bulat, guys. Jadi tempelannya itu dalamnya ada karet, langsung jepit. Langsung jepit. Jadi cara pembeliannya stang itu untuk ini lu pilih dulu ukurannya seperti apa yang lu mau. Ada yang paling kecil, tipis, ada yang gede, yang gede. Yang gede tapi tipis, sama yang gede tapi tebel. Ke bagian belakangnya ada tempat ada storage bank lagi. Ada storage lagi. Habis itu baru kalian pilih mau yang mountingnya untuk stang atau mountingnya buat spion. Iya. Gitu. Sesuaiin motor kalian, sesuaiin selera kalian, terserah. Yang penting kalian nyaman ketika berkendara. Dan kalau kalian pakai ini kan sebanyak tuh orang yang masih bingung sama navigasi namanya ya. Pakai Google Map, pakai ini aman, ini waterproof, kalau hujan terobos aja terus. Dan copotnya gampang, lihat. Ini tinggal ditekan bagian sini. Terus nah. Ya. Ini seperti ini. Sama juga untuk yang mountingnya buat spion sama. Jadi tinggal di attach aja, dipasang gitu aja. Klik. Nah, sampai dia klik udah gitu. Jadi pada saat lo selesai lo pakai riding gitu. Lo mau makan dulu atau ngaso dulu, nih cabut masukin aja, masukin kertas, kantong. Heres. Iya. Okay. Jadi nggak perlu dibawa main ininya. Simple. Oke, lanjut lagi. Selain mirror holder, shed juga ada tank bag nih. Nah ini tank bagnya E-series E04 dan juga kita ada yang lebih gede ini. Kita ambil dulu. Kita ambil dulu. Oke, selain mirror holder, shed juga ada ini tank bag nih. Tank bagnya nggak kayak tank bag biasa karena dia pakai pin system. Nah, fitting kalian bisa order fitting plate-nya itu untuk motor apa aja, tersedia untuk berbagai macam motor. Nah, untuk tank bag-nya kalian bisa pilih mau yang kecil atau mau yang gede nih. Dan juga ini lebih aman ya karena mereka pin system yang langsung nempel ke
tutup tangki bensin. Dan sama aja dengan sistemnya Givi, tapi Givi itu dia di sekitar tangki itu ada bibir gitu kan. Uh-huh. Dia ada bibir gitu, tapi kalau yang dari SAT sendiri dia bikin pin system. Jadi setiap tangki itu kan ada tempat bautnya. Iya, tempat bautnya. Bautnya itu ada cantolan dikit aja keluar. Jadi dibanding dengan Givi, kita bisa bilang ini lebih slim, ini lebih slim, low profile. Ya. Jadi perasaan lu gak memakai tank bag ini, lu copot itu pun gak begitu kelihatan. Cuma itu ada tonjolan gitu. Yeah. Itu pinnya kecil aja kok gitu. Pinnya kecil cuma semacam baut yang nonjol keluar. Iya, dan pasangnya itu juga cepat. Habis itu tinggal tarik untuk copot gitu. Jadi gampang, cepat dan gampang gitu. Ya, yeah, easy juga. Di video-video dulu pada saat dia rilis, kita udah pernah coba di MT-09 ya, Gus ya. Di MT-09 pada saat pameran di IMS ya. IMS. Ya, kita langsung copot, pasang lagi itu cepat sekali. Paling 3 second gitu doang. Gampang. Terus fiturnya seperti biasa, saat itu di sliding pasti akan bikin cover waterproof-nya. Iya. Yeah. Jadi nggak ini masuk air nih. Terus ini ada screen-nya untuk yang 04P ini. Nah, ini yang untuk E10P ini juga ada screen untuk HP. Nah, satu lagi nih, kalian mau milih langsung beli tank bag atau kalian mau beli phone holder, terserah kalian. Nah, kalau beli dua-duanya biar lebih simpel. Ini buat bawa barang banyak, ini untuk HP, untuk taruh buat navigasi. Bisa, ya. Bisa. Kalian bisa pakai ini juga untuk ditaruh di tangki, tapi ya ini mungkin nggak bisa muat HP gede-gede juga ya. Dan secara itu tergantung kalian mau pilihnya seperti apa sih, karena kalau di stang pada saat itu line of sight kita, maksudnya garis kita melihat point of view itu gitu ya. Point of view itu lebih dekat kita lihat ke stang holder gitu ya. Dibanding ke tangki. Kalau ke tangki kan bahaya gitu kan. Iya, banget. Terlalu makan waktu dan itu akan sangat bahaya sekali gitu. Dan ini tasnya udah waterproof juga. Dia ada kasih itu. Iya. Yeah. Yang ini dia ada kasih rain covernya juga. Covernya juga. Yeah. Dan ini tasnya lumayan gede loh guys. Kemarin ada itu Triumph masang ginian, semua toolkit itu ditaruh sini muat. Oh gitu. Iya. Yeah. Oh kalau ini nggak ada. Iya yeah, itu yang versi slim. Iya yeah, yang 04 nggak ada rain covernya. Nggak ada rain cover. Begitu. Nah jadi ini udah kalian beli ini, terus kalian pesen fitting plate-nya nih. Kalian sesuaiin aja motor kalian apa, tersedia untuk berbagai macam motor. Kalau mau tahu info katalog lebih lengkapnya, kalian langsung aja cek online marketplace kita atau kontak kita baik WA, DM, atau ya, apa aja. Terus nanya untuk motor kalian ada atau enggak. Ini nah, banyak sekali dibeli sama teman-teman yang suka touring ya. Iya tentunya. Soalnya lumayan untuk barang yang lu tergolong penting, taruh di sini semua. Handphone, dompet, power bank, taruh sini kan kalau misalnya kalian berhenti di warung cepet bukanya dibanding tas belakang yang kalian bawa gitu. Fittingnya tersedia buat macam-macam motor sih, jadi tanya ke kita aja. Dan itu pastinya plan play. Lanjut. Next item kita ada box. Dan ini sebenarnya boxnya paling gede yang gue keluarin, ini yang expandable series, karena gue pengen ngasih tau juga di kita tuh lengkap. Jadi mulai dari side box SH23, terus top box SH29, mulai dari paling kecil sampai X series, expandable series, itu kita lengkap semua. Kemungkinan kita akan masuk tasnya, soalnya tas termasuk tipe barang baru terbaru, untuk pasar Indonesia. Yeah, tasnya itu waterproof, jadi kalau lu males bawa box, lu motornya sport, gak ada bracket, itu tas touring. Oke, tunggu aja. Kita bahas box dulu. Oke, pertama box ini yang pengen gue tunjukin itu adalah kita mulai dari yang paling kecil SH23 side box ada, terus SH29 sampai yang paling gede 59, 58X tuh ada. Jadi box ini tuh gue juga baru tahu sih kemarin, kayak mereka tuh technical supplier untuk SPK. Ya yeah, betul. World Championship, jadi semua carrier buat bawa barang-barang mereka tuh pakai punya shed. Nah ini yang expandable series ini dia paling spesial, kenapa? Karena dia ukurannya udah gede, 58 dan 59, itu udah hitungan liter ya, 58 liter. Tapi dia ada 3 stage untuk expand gitu, jadi bisa dinaikin. Kalau kita lihat ini yang terpasang di sini tuh, ini stage pertama alias paling datar. Nah untuk stage kedua kita naikin sekarang. Dan ini untuk stage kedua, ini yang middle ya, kita ngomong expandable middle. Jadi kalau misalnya kalian mau numpuk itu lebih gampang. Dan untuk stage ketiganya ada yang lebih tinggi. Nah, ini lipat 58X. Dan ini bisa stage ketiga helm yang full face. Ya tadi juga bisa full face.
Yang ini mulai dari yang stage pertama tadi juga bisa full face, tapi kalau kalian bawa barangnya banyak banget pakai yang stage ketiga nih. Nah, ini juga bisa. Jadi helm motorsport pasti bisa. Nah, aturnya. Ya, kayak gini. Helm trail yang atapnya gede juga ada bisa. Padnya juga bisa. Nah, Josh, no worries. Jadi yang demen touring, yang setiap bahkan daily pun bisa ya, yang suka bawa barang banyak gitu bisa pakai ini nih. Betul. SH. Jadi tergantung kebutuhan lo butuh seberapa gede dan saat itu lo bawa barang seberapa banyak. Gitu. Tentunya. Cara pilih box. Nah, kita move on ke cara pilih box nih. Untuk Shed SH series, itu kan range itu luas banget, mulai dari SH29 sampai paling gede itu SH59X. Yang X ini, yang X itu kayak gini yang bisa dinaikin tadi yang ada 3 stage. Nah, kita pengen ngasih tips ke kalian karena teman-teman juga masih banyak yang bingung nih. Box, gue mau pakai box untuk harian, buat touring, buat bawa barang banyak, buat bawa oleh-oleh misalnya habis touring jauh. Itu cocoknya pakai box yang mana? Nah, kali ini kita pengen ngasih tahu kalian tips memilih box untuk motor kalian yang tepat. Jadi pertanyaan yang sering muncul itu biasanya yang ke toko itu dari diri dia sendiri udah tahu gue pengennya box apa. Contohnya kita bilang NMAX deh, NMAX datang ya, harian gue cuma buat gue taruh helm sama jas hujan, bisa dong dia pakai yang SH34 yang paling kecil. Tapi biasanya itu kita akan rekomendasi itu motor bisa angkat, bisa bawa box yang paling gede apa. Jadi patokannya itu biasanya kita hitungannya itu lebar stang. Jadi box itu optimal jika tidak melebihi lebar stang ya? Lebar stang itu lebar boxnya. Jadi lu tinggal pilih mau seperti apa. Kalau contohnya di NMAX itu kita akan rekomendasi paling gede itu di SH39 paling gede ya? Yang tipe ini SH39 atau SH40. Soalnya SH45 ini juga bisa tapi rada lebar. Cuman harus di ukur lagi apakah nempel ke motor gitu ya. Ini melebihi lebar stang apa enggak gitu. Tapi yang pasti sih dua tipe ini udah pas. Kenapa kita rekomendasi seperti itu? Karena pertama kita enggak pengen customer yang beli box itu habisin duit dua kali. Kenapa begitu? Karena pada saat awal kita mikirnya oh ya, saya cuman buat taruh helm sama jas hujan doang. Tapi kan nggak tahu, kita ke mall, kita ke pasar, bawa barang belanjaan, saat kita mau taruh itu ternyata itu box udah penuh dengan barang kita gitu. Nah itu gimana tambahannya lagi? Jadi kita pengen customer yang datang ke sini beli box itu dia langsung sekali beli aja udah selesai untuk motor itu gitu. Jadi nggak habisin duit dua kali. Nah jadi kalau kita bisa bawa maksimal itu bisa box yang bisa dipasang dan itu aman, itu akan kita rekomendasiin. Jadi pada saat lo udah barang harian lo segitu, ternyata lo mau tambahin barang lagi, kita nggak tahu kan barang bawaan kita seperti apa dan itu masih cukup gitu lo. Jadi patokannya seperti itu. Kalau tidak melebihi lebar stang pada saat kita depan lewat, belakang pasti lewat gitu aja. Itu patokannya gitu. Jadi pada saat motor lu seperti apa, nanti ukur aja stangnya seberapa lebar atau langsung tanya ke kita aja. Motor ini cocoknya box apa ya gitu. Kalau lu masih belum yakin, lu ke toko aja deh. Langsung datang gitu. Langsung coba pasang bracket, base plate, pasang box tuh yang enaknya buat kalian gimana. Kenapa? Karena kita pakai patokan stang, kalau misalnya kalian nyelip terus stang kalian lewat, takutnya boxnya nggak lewat kan juga bahaya gitu. Betul. Dan juga nilai plus dari set ini dia ada aksesoris, kita tersedia aksesorisnya, contohnya seperti backrestnya, terus brake light yang di bawah, brake light ada juga, dan juga cover aluminium untuk beberapa tipe. Ya ada beberapa tipe ada covernya, bisa ganti warna. Nah gitu. Paling penting spare partnya nih guys. Jadi kan otomatis ini barang yang dipakai tiap hari sama kalian, baik itu harian maupun touring bawa barang banyak. Nah pasti tentunya ada waktu di mana kalian akan memerlukan spare partnya. Nah, kalian bisa kontak di Giotto langsung untuk pemesanan spare part, mulai dari baut-baut sampai lever-lever kayak gini ya. Betul. Itu kita lengkap, tinggal pesan aja, beberapa hari langsung datang, tinggal pasang, ganti ke box kalian. Selain itu, pengalaman pribadi aja sih, pernah saya jatuhin box sendiri dan
ternyata bagian sininya mekanismenya udah rusak. Dan setelah itu awal saya masih gak ngeh bahwa ada yang jual spare part ini. Setelah itu gue lem, habis lem itu ternyata patah lagi. Dan ujung-ujungnya saya cek katalog, oh ternyata ada jual, dan dijualnya itu lengkap sampai ke rumah kuncinya juga dikasih. Jadi itu lengkap sekali gitu. Jadi jangan takut dengan kalau lu apa namanya box ini bisa tahan berapa lama? Saya bisa bilang ini tahan selamanya sih. Selamanya. Karena selama spare partnya tuh di mana-mana. Iya, dan box ini kuat banget. Jadi soalnya Jos dia waktu itu juga ada customer yang datang Lexi motornya. Kalau enggak salah dia pakai SH39 dan dia itu udah bilang, udah cerita nyerempet berapa kali, dan itu di boxnya cuma baret-baret doang, enggak ada yang bopak, enggak ada yang pecah. Iya. Ini termasuk kuat nih, badak ini box set ini. Iya, dan bagusnya itu SAT juga mempunyai pabrik di sini di Indonesia yang memproduksi khusus bracket-bracket motor. Iya. Jadi bracket motor dari SAT itu kualitasnya gini. Dia memakai bahan pipa besi yang udah dipikirin sedemikian rupa bentuknya sehingga pas untuk menopang bobot dari box, dan boxnya setiap box dari SAT itu pastinya plug and play ke bracket boxnya gitu. Jadi boxnya itu pernah lihat kan di jalanan ada yang pasang di motor boxnya kayak gini, boxnya agak center gitu. Nah kalau saat itu pastinya pada saat kita duduk dia center gitu, dia balance gitu. Nah itu yang terpenting karena itu akan mempengaruhi pada saat kita membelok-belokkan itu motor, itu akan mempengaruhi kestabilan kita berkendara. Untuk kesimpulan, jadi di Giotto ini udah dealer resmi set. Jadi kalian mau nyari mulai dari box sampai yang paling kecil pun produk terbarunya, mirror holder, tas, tank bag, segala macam, dan kita juga bakal masukin yang baru. Itu lengkap, ya. Jangan khawatir, spare part juga lengkap. Kalian tinggal kontak kita, tinggal pesen, semuanya original set. Dan juga tentunya kalau mau cocok-cocokan, kalian konsultasi dulu boleh ke kita. Betul. Atau langsung datang aja. Langsung boxnya. Langsung boxnya. Taruh dulu ya. Di motor cocok gak? Sesuai selera gak? Oke, baru pasang. Baru pasang tentunya. Ya. Nah, jadi sekian untuk video set terima kali kasih ini. Udah nonton. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe video YouTube kita, dan juga follow Instagram di Giotto. Nah, okay. Thank you guys for watching. See you guys in next video. Bye. Ya, bye.